Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, perkenankan saya pada kesempatan yang baik ini atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sopeng mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Dengan momentum ini, semoga kita dapat hijrah bersama bebaskan bumi Lata Mamala dari wabah pandemi COVID-19. Memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah, maka selaku umat Islam sudah barang tentu menyambutnya dengan penuh sukacita batinia sebagai momentum penuh harapan dan optimisme dalam meraih berbagai keberhasilan dan kemajuan di masa mendatang, khususnya bagi daerah kita yang kita cintai, Kabupaten Sopeng. Dalam perspektif kehidupan keagamaan, maka momentum Tahun Baru Islam merupakan suatu peristiwa yang penuh makna untuk disikapi, bahwa sejauh mana nilai-nilai agama telah terimplementasi dalam kehidupan kita, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun selaku makhluk sosial. Maka makna ini kita dituntut untuk menjadikan ajaran agama sebagai landasan nilai bersama masyarakat menuju visi pembangunan daerah yang kita cintai ini, yaitu pemerintahan yang melayani dengan baik, disertai harapan kita semua lebih mampu menghayati dan mengamalkan visi dan semangat hijriah untuk senantiasa tampil sebagai penggerak amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat guna membangun peradaban bangsa yang berbudaya dan beradab. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah 2020 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan merahmati segala ikhtiar kita. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuru semangat, selamat ki, topada selamat.